Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati kepada segenap dewan juri beserta kawan-kawan peserta lomba dan pemirsa dimanapun saudara berada, semoga kita dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahmatullahi alaikum. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi bangsa. Untuk menjadikan nasib masa depan bangsa, kita melihat generasi muda masa kini. Jika pemudanya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemudanya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemudanya bertakwa, maka negara akan jaya. Karena sangat pentingnya peran pemuda, Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Oleh karena itu, pantaslah bagi kami untuk menyampaikan sebuah orasi yang bertajuk "Membangun Peradaban Bangsa Melalui Pemberdayaan Generasi Milenial yang Qur'ani." Ayuhal hadirun rahmatullahi alaikum. Ketika kita melihat jendela sejarah pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia mengeluarkan sumpahnya untuk kemerdekaan Indonesia. Namun di zaman sekarang, keadaan seakan-akan sudah terbalik rata, sehingga yang wanita berpenampilan selayaknya laki-laki dan yang laki-laki menyerupai seorang wanita. Mereka tidak sadar, saudara, bahwa apa yang telah mereka lakukan hanya membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Maka dari itu, janganlah salahkan siapa jika negeri kita ini sering dilanda bermacam-macam bencana. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-41 yang berbunyi sebagaimana berikut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayuhal hadirun rahmatullahi alaikum. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bagi kita, saudara, bahwa kita sebagai seorang pemuda untuk terus menjaga negeri ini dari kezaliman dan kemaksiatan. Sebagaimana
Ucapan Syekh Mustafa Al-Gulayaini di dalam majalah hariannya mengatakan, di tangan para pemudalah maju dan mundurnya suatu bangsa. Namun, jika sebaliknya saudara, pemudanya hanya duduk santai dan ML-an saja, ketika kau tak habis, merengek minta pada orang tua. Apalagi dia menangis karena putus cinta. Maka Bang Napi pun berkata, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Islam kalah pada perang salib bukan karena kurangnya senjata. Islam kalah bukan karena kurangnya tentara. Tapi pemudanya sudah berbeda. Menangis karena cinta, bukan menangis karena busurnya tak mengena. Ayyuhal hadirun, rahmatullahi alaikum. Dari uraian singkat tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kita sebagai seorang pemuda Indonesia untuk terus semangat dan tetap berkobar demi memperjuangkan negara dan bangsa ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sedikit banyak mari kita amalkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.